lectures or hobby. And then finally, priority scale is my choice. That is lectures. Astaga, itu enggak bisa, itu pakai ini. Oh ya, baterainya rusak ya? Iya. Ini. Nah, kan mau. Oke, beberapa waktu yang lalu aku pernah bilang di Instagramku kalau aku stop untuk mengupload video dan foto, bukan berarti aku berhenti dan tidak mengupload lagi. Terakhir aku upload video tanggal 6 Juni, foto sekitar tanggal 6 Juli. Jarak waktu yang sangat singkat, 1 bulan bedanya. Dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu, dan aku melihat skala prioritas yang mana penting, hobi atau belajarku. Oke, untuk berbicara masalah Instagram cukup sampai di sini, dan kemudian kita akan berbicara masalah YouTube. Sebenarnya aku sudah punya akun YouTube dan bergabung tahun lalu di YouTube, tapi berhubung YouTube-ku, aku nggak nakal sih, cuma berhubung YouTube-ku isinya ada copyright lagu, dan ini yang membuat aku berpikir bahwa YouTube sedikit tidak bebas, sama halnya dengan Instagram. Instagram sedikit bebas menggunakan lagu, tetapi cuma 1 menit jangka waktu atau durasi videonya, tidak seperti YouTube. Tapi yang masalah di YouTube adalah musik. Dan setelah kejadian itu, aku belajar untuk tidak meng-copyright lagu orang lagi, atau bagaimana caranya supaya videoku tidak terkena copyright lagi. Oke, mungkin cukup sekian curhatan hatiku. Oke, mungkin cukup sekian video pemberitahuan aku tentang Instagram dan channel YouTube aku. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan komen video ini serta subscribe channel YouTube aku. Oke guys. Oke guys. Apa sih? Kaku ya gue. Oke. And I have Okay, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. If you wanna be success, get it now and stay happy.